Tapi Allah Azza wa Jalla berbeda apabila dia berhubung dengan hambanya. Apabila kita mendekatkan diri kepada Allah, kita rasa dekat itu dengan Allah. Ia ada dalam dada dan perasaan kita. Ia hadir di dalam solat kita. Kita dibangunkan pada malam hari untuk solat kepadanya. Kita rasa nikmat apabila sujud dan berdoa kepadanya. Dan kita terasa Allah itu di dalam setiap kejadian yang berlaku dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita berdosa dan menjadi pendosa, tapi kita rasa kita balik kepadanya. Kita tak mau jauh dengan dia. Tapi kalau dia jauh pada kita, dia tinggal dengan kita. Kita angkat tangan berdoa kepadanya, kita tak merasai kita sedang berdoa kepadanya. Kita tahu kita memanggil Allah, tapi tidak hadir makna doa. Kita sujud kepadanya, kita tak rasa kita sujud kepadanya. Ketika orang lain bermandi nikmat, bangun malam bersolat padanya, kita kunci jam, buat macam-macam, tak mampu bangun untuk beribadat kepadanya. Dia tak jemput kita. Dia tak mau, dia tak bagi kita. Apabila kita dekat dengannya, apa berlaku pada diri kita, terus kita ingat dia dan kita nak doa kepada dia. Apabila kita jauh padanya, kita sentiasa dicampakkan ke dalam dada kita keresahan yang tidak ada penyudahnya. Ketidakpuasan yang kita tidak memahami sebabnya. Berbeda makna taqarrub dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu taqarrub dalam erti kata apabila hamba itu mendekatkan dengannya, hamba itu tahu. Ma taqarraba 'abdi ilayya shibran illa taqarrabtu ilayhi zira'an. Hamba tak mari sejengkal melainkan aku pergi padanya sehasta. Ini maknanya. Dan Allah kata ciri hamba Ar-Rahman itu bangun malam. Sujadan wa qiyama, sujud dan berdiri. Dalam solat berdiri dulu baru sujud. Tapi Quran kata sujadan wa qiyama, sujud dan berdiri. Sebab bukan cerita tertib pergerakan, tapi menceritakan keutamaan malam ialah sujud dan berdiri. Siapa yang bangun malam sujud, berdiri lama baca Quran, dia akan dapat merasai hubungan dia dengan Tuhannya. Saya sebut banyak pada diri saya dan tuan-tuan, tidak ada masa yang paling indah dalam hidup manusia melainkan bangun malam.